Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Pulung Haryadi meminta petani untuk tidak tergesa-gesa menanam padi. Meski kalender tanam sudah memasuki masa tanam padi pertama, namun karena anomali cuaca di kawasan Kabupaten Bantul belum turun hujan, maka musim tanam padi harus ditunda atau disesuaikan dengan kondisi musim. Saat ini petani diminta untuk melakukan persiapan lahan pertanian sehingga saat hujan turun, lahan pertanian telah siap ditanami padi. Himbauan pada petani, satu, persiapkan dulu, misalnya pola tanah dan sebagainya, tapi nanti juga menunggu waktu, dan jangan tergesa-gesa kemudian tanam padi, karena harus diperhitungkan juga, kita ke arah kalau hujan juga, karena kita melihat konsistensi dari turunnya hujan, berdasarkan dari BMKG, nanti kita update terus BMKG. Informasi dari BMKG, Kabupaten Bantul diperkirakan akan memasuki musim penghujan pada dasarian ketiga bulan November. Dengan demikian, maka sebaiknya petani bersabar dan melakukan persiapan lahan terlebih dahulu. Anang Zainuddin, Cukce TV.